Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan sebuah kode untuk Vivo. Kode 4G yang dimana jika Xiaomi itu bintang pagar 3646 kalau tidak salah 43. Tapi tidak berfungsi pada Vivo. Nah, untuk Vivo kita harus gunakan bintang pagar 4838 pagar bintang. Nah, di sini ada informasi telepon, informasi baterai, statistik penggunaan, Wi-Fi information. Nah, kita masuk ke informasi telepon. Nah, di sini kita bisa merubah dari GSM only ke WCDM only, kemudian EDPO only, LTE only. Nah, tapi ada syaratnya untuk kita dapat rubah setelannya menjadi LTE only ataukah CDMA only. Tetapi sekarang untuk dijadikan sebagai CDMA only sangat sulit untuk smartphone sekarang karena dia sangat sulit diregistrasi. Saya katakan kembali bahwa yang bisa menggunakan kode ini hanyalah kartu yang telah diregistrasi, dan saya menggunakan smartphone dan tidak dapat diperbaharui sama sekali, bahkan tidak sama sekali. Ini yang terdeteksi adalah SMSC dari hub kartu SIM satu saya, yaitu Telkomsel. Dia tidak mendeteksi kartu SIM 2 saya, yaitu Asmapen. Di sini juga tidak diketahui apa IP-nya. Jadi sangat sulit. Dan ketika kita lihat nomor panggilan tetap, yang dia deteksi bukanlah SIM 2, namun SIM 1 yang telah diregistrasi. Nah, jadi untuk mengaktifkan kode ini, usahakan kartu internet yang Anda pakai itu telah diregistrasi. Nah, cuman itu. Dan ini di sini cuman ada 4 ya, informasi telepon, kita lihat informasi baterai, baik, cukup baik kesehatan baterainya, statistik penggunaan. Di sini Anda lihat statistik penggunaan, Wi-Fi information. Nah, di sini Wi-Fi APL compete dengan status Wi-Fi-nya. Disable network, disconnect network, get confirmation. Di sini kita bisa kita bisa masukkan perintah baru untuk Wi-Fi. Di sini disable minus 1 Mbps, artinya kurang dari 1, cuma kilobyte. Nah, untuk kali ini itu saja dari informasi untuk 4G dengan kode. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.